Ayu Ting Ting dan Boy William semakin menunjukkan kedekatannya. Namun banyak yang menduga kedekatan ini semata demi konten. Ayu dan Boy tak peduli, keduanya semakin menunjukkan kedekatan hubungan pertemanan mereka. Terlebih biduan asal Depok itu sudah pernah bertemu dengan keluarga Boy. Meski hubungan kedua selebriti ini belum diketahui statusnya, Ayu mengungkapkan Boy seperti memperlakukannya sebagai seorang kekasih. "Hei masyarakat, asal kalian tahu ya, yang cinta duluan itu dia, bukan aku," kata Ayu Ting Ting di kanal YouTube Boy William. Tak mau kalah dari Ayu, Boy mengaku bahwa isi WhatsApp-nya kebanyakan dari Ayu Ting Ting. "Indonesia, asal kalian tahu, semua ya, setiap gue bangun pagi wah gue isinya itu Ayu Ting Ting semua," imbu Boy. Ayu juga menceritakan bahwa Boy William yang lebih dulu menghubunginya, bahkan hingga malam hari. "Ada enggak orang jam 11 malam, jam 12 malam teleponin padahal gue kan udah tidur. Dia tahu waktunya gue tidur tapi masih telepon-telepon," celetuk Ayu. Video ini kembali diunggah akun Instagram @lambegosip. Netizen yang melihatnya ikut merasa baper. "Terserah, pokoknya kalian bahagia mau pacaran atau enggak, toh kalian sahabat sejati juga," kata akun Sevanya 54. "Jet, penasaran endingnya kayak gemen," tulis akun Aik Verina Rahma. "Mau settingan atau GK, yang penting sama-sama menikmati, sama-sama dapat duit. Artis kalau GK settingan duitnya kurang," tulis akun Aiswati. Pertemuan Ayu dengan keluarga Boy. Boy William terlihat semakin dekat dengan Ayu Ting Ting. Kini mereka sering terlihat bareng, mulai dari membuat konten bersama hingga bertemu dengan keluarga mereka. Boy bahkan baru saja memperkenalkan pelantun tembang Sambalado ini kepada keluarga besarnya. Pria bernama asli William Hartanto ini mengunggah video pertemuan Ayu dengan sang bunda lewat channel YouTube. Padahal, hubungan mereka sempat renggang. Namun, Boy dan Ayu Ting Ting memutuskan baikan dan kerap terlihat bersama. Warganet yang melihat kedekatan mereka pun menilai keduanya cocok menjadi pasangan. Berikut ini potret perkenalan Ayu Ting Ting dengan keluarga Boy William. 1. Pertama kali bertemu Mama Boy, Ayu tampak tersenyum sembari menggandeng tangan Boy William. 2. Pertama kali diperkenalkan, Ayu disambut hangat oleh Mama Boy, Yulianti Lasuati. Ayu bahkan cipika-cipiki sampai memeluk Yulianti Lasuati. 3. Ayu juga takjub dengan penampilan Yulianti Lasuati yang tampak kece dan keren. "Keren banget emak lu," kata Ayu Ting Ting. 4. Sebelum dikenalkan, Ayu mengaku bingung akan berbicara apa kepada mama dan keluarga Boy William yang lain. 5. Ayu juga tampak takut saat pertama kali bertemu dengan nenek Boy William. Status Ayu Ting Ting dan Boy William setelah ketemu Oma Lasuardi, kabar hubungan serius terjawab. Status Ayu Ting Ting dan Boy William setelah ketemu Oma Lasuardi diungkap langsung oleh sang biduan. Pertemuan antara Ayu Ting Ting dan Oma Boy William itu ramai dikaitkan dengan keseriusan mereka dalam menjalin hubungan. Kabarnya, Ayu Ting Ting dan Boy William tidak cuma dekat sebagai teman tapi juga serius jadi pasangan. Itu sebabnya Oma Lasuardi meminta Boy William memperkenalkan Ayu Ting Ting padanya. Ayu Ting Ting pun akhirnya dibawa Boy William ke rumah Oma Lasuardi beberapa waktu lalu. Meski pertemuan itu dianggap gimmick demi konten belaka, namun Ayu Ting Ting membantah. Menurut Ayu Ting Ting, momen pertemuan dengan Oma Boy William merupakan kejadian real. Bahkan pedangdut 30 tahun ini sempat merasakan salah tingkah dan deg-degan karena bertemu dengan Oma Boy William. "Pasti adalah rasa deg-degan karena pertama kali," ujar Ayu Ting Ting dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Jumat tanggal 14 Maret tahun 2023. Ayu Ting Ting menegaskan momen pertemuan tersebut